Bersama saya Irfan Chamin Nasution untuk teruskan dengan perkongsian berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu arah kiblat jangan ada keraguan. Kita bersama dengan Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, iaitu Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irfan. Dari mana Haji? Dari Putrajaya. Raya mana? Raya di dekat saja. Dekat saja, di kawasan sini jugalah. Ya, betul. Okey, kita nak teruskan perkongsian hari ini berkaitan dengan arah kiblat. Sebenarnya, kita dah dapat tahu berita. Ya. 40% dikabarkan kawasan di Lembah Kelang ini arah kiblatnya tersasar, ya. Tuan Haji. Sebagai permulaannya, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan mengapakah ianya satu tuntutan syariah untuk kita pastikan kita punya arah kiblat ini betul sebelum kita melakukan sesuatu amal ibadah. Silakan. Pertama sekali, menghadap kiblat ini adalah satu daripada syarat sah untuk kita mendirikan solat. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Allah Taala menyatakan, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, iaitu kiblat, Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, perintah daripada Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apabila mendirikan solat, hendaklah menghadap ke arah kiblat, iaitu Kaabah atau Masjidil Haram. Dan perintah kepada kita semua umat Islam, apabila mendirikan solat, juga hendaklah menghadap ke arah kiblat yang betul. Jadi persoalan yang timbul sebagaimana yang diviralkan ialah mungkin berlaku kesilapan ataupun ketidaktepatan arah kiblat, ya. Mungkin kerana beberapa sebab. Pertama, mungkin kerana mereka bertanya orang lain yang mungkin tidak mengetahui secara jelas mana arah kiblat yang betul. Yang keduanya, mungkin menggunakan aplikasi yang ada. Dan aplikasi ini kita sedia maklum berasaskan kompas dan dia amat sensitif kepada unsur-unsur besi, ya, dan juga elektromagnetik seperti mungkin apa ni, perkakasan elektrik dan sebagainya yang menyebabkan kadang-kadang tersasar daripada arah kiblat yang sebenarnya. Dan yang ketiganya, sudah pastilah, ya, isu ini juga suatu peluang kepada kita umat Islam supaya kita mesti memahami bahawa dalam ibadah yang kita lakukan mesti menghadap kiblat yang betul, yang tepat supaya diterima solat kita. Dan yang keduanya, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh, berijtihad untuk kita mendapatkan arah kiblat yang tepat sebelum daripada kita melakukan ibadah kita supaya lebih yakin dan diterima Allah. Ya, lebih yakin dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Haji, selain daripada amal ibadah kita iaitu solat fardu misalnya, apa lagi kepentingan arah kiblat yang betul ini supaya kita dapat menjadi umat Islam yang lebih baik selain? Ya, selain daripada mendirikan solat yang kita wajib menghadap kiblat, ya, antaranya yang lain juga wajib menghadap kiblat ialah bila kita mengkebumikan jenazah, ya. Jadi jenazah ataupun mayat hendaklah menghadap kiblat. Ini yang wajib. Kemudian yang seterusnya, perkara yang sunat, misalnya ketika mana kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, akramul majalis mastuqbila bihil kiblah. Ya, majlis yang terbaik, sebaik-baiknya hendaklah kita menghadap ke arah kiblat, ya. Begitu juga bila mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon sesuatu kebaikan dunia dan akhirat, hendaklah kita menghadap kiblat. Dan begitu juga ketika mana kita menyembelih binatang, ketika mana kita tidur. Dan dalam masa yang sama, Islam melarang kita membelakangkan kiblat ataupun menghadap kiblat ketika mana kita membuang air. Jadi pastikan ketika mana kita membuang air tersebut, tidak menghadap ataupun membelakangkan kiblat
yang ini suatu yang dilarang di dalam Islam. Masya-Allah, itulah sebenarnya bukan sahaja untuk solat fardu Tuan Haji ya. Ya. Banyak lagi kepentingan lain untuk kita pastikan arah kiblat kita itu dalam keadaan yang betul dan tepat supaya ibadah kita itu lebih yakin dan mendapat keberkatan oleh Allah Yang Maha Esa. Baik. Ada tanya saya Ustaz ataupun Tuan Haji, apakah komplikasi sekiranya kita dapati kita punya arah kiblat itu adalah tidak tepat? Adakah ibadah kita sebelum ini tidak diterima atau bagaimana? Baik, timbul persoalan ya, sekiranya ketika mana kita mendirikan solat khususnya, solat kita tersebut tidak menghadap kiblat yang sepatutnya. Ya. Kita di Malaysia ini arah kiblat kita, bearing arah kiblat adalah di antara 290 darjah ke 293 darjah. Di Putrajaya, di Kuala Lumpur, di Shah Alam, dia kena menghadap ke 292 darjah. Jadi mungkin sekadar beralih ke kanan ke kiri sedikit tidak menjejaskan arah kiblat, tetapi sekiranya sampai 90 darjah sampai 180 darjah ini kita bimbang menyebabkan solat kita tidak menghadap arah kiblat yang sebenarnya. Yeah. Jadi kalau begini keadaannya, bagaimana kedudukan solat yang kita lakukan? Mm-hmm. Jadi para ulama berbeza pandangan. Ya, pertama, kaul pertama dalam mazhab Syafi'i ialah solat yang dilakukan menghadap arah kiblat yang tidak yang salah, ya, wajib diqada. Wajib diqada. Ya, wajib diqada. Ya. Dan pandangan kedua iaitu pandangan majoriti di kalangan ulama fiqah, jumhur ulama yang menyatakan bahawa tidak perlu qada solat yang telah dilakukan jika ternyata salah kiblat yang dituju. Kerana kita yakin umat Islam apabila mereka ingin mendirikan solat, mereka sudah pasti berijtihad. Maknanya mereka berusaha bersungguh-sungguh. Betul. Untuk mencari arah kiblat yang sebenarnya. Adapun kemudiannya mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin seminggu baru tahu arah kiblat yang sebenarnya, jumhur ulama menyatakan bahawa solatnya tetap sah dan tidak perlu diqada kerana perkara kita mencari kiblat yang sebenarnya ini adalah suatu perkara yang ijtihadi dan zoni yang kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Ya, jadi Tuan Haji, kita sebagai umat Islam di Malaysia ini khususnya, adakah kita perlu mengikut pendapat majoriti seperti apa yang dikatakan tadi? Ya. Memang di kalangan dalam isu hukum berkaitan fiqah, termasuklah isu berkaitan penentuan arah kiblat dan sebagainya, kita bergantung kepada banyak pandangan. Ya. Ya. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain. Tetapi di sana ada pandangan yang lebih tepat, sudah pastilah bersesuaian dengan keadaan kita di Malaysia, dengan suasana kita di sini. Dan kita mengambil pandangan daripada jumhur ulama ataupun majoriti fiqah kerana mereka ini telah memikir dan juga telah mengeluarkan hukum ataupun fatwa yang lebih tepat dengan melihat kepada pelbagai suasana dan persekitaran. Jadi rakyat Malaysia tidak perlu risau lagi kerana kita kena ikut kepada jumhur ulama. Baik, kita nak tanya juga Tuan Haji berkaitan dengan pemilihan autoriti untuk muzakarah bagi menyelesaikan isu kiblat yang besar ini. Siapa yang terlibat Tuan Haji? Alhamdulillah, jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam adalah satu daripada entiti yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja dan dianggotai oleh kalangan mufti-mufti seluruh Malaysia. Dan selain daripada itu, selain daripada mufti yang pakar dalam bidang hukum dan juga agama Islam, ya, yang dipengerusikan oleh Dato' Noh Gadud sebagai pengerusinya, saya yakin dalam isu yang berkaitan penentuan arah kiblat ini, begitu juga dengan isu berkaitan melihat anak bulan sebelum daripada ini, mereka akan menjemput pakar-pakar yang berkepakaran, profesional dalam bidang-bidang yang berkaitan termasuk bidang teknikal. Ya. Misalnya Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, antaranya daripada pensyarah-pensyarah universiti yang memang dalam bidang profesional berkaitan. Dan kita yakin apabila mereka membuat keputusan, keputusan mereka sudah pastilah yang terbaik. Ya, okey.
Tadi Tuan Haji ada sebut berkaitan dengan JUPEM, iaitu Badan Profesional Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, yang mempunyai peraturan dan juga undang-undang khusus dalam isu ini. Misalnya Kertas Jemaah Menteri 1965 dan juga Kanun Tanah Negara 1965. Jadi bagaimanakah pelibatan JUPEM khususnya untuk menyelesaikan masalah arah kiblat seperti ini, Tuan Haji? Baik, kita dengan Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia merupakan rakan strategik kita. Saya rasa bukan sekadar di wilayah persekutuan, di seluruh negara. Ya. Pertama, penglibatan JUPEM ini khususnya dalam isu berkaitan arah kiblat ini. Pertama, JUPEM melatih di kalangan pegawai-pegawai agama khususnya di jabatan-jabatan mufti bagaimana cara dan kaedah secara teknikal, secara profesional yang menggunakan peralatan-peralatan yang moden seperti theodolite, seperti total station, seperti global positioning system GPS, dan mereka ini melatih kita antaranya di institut latihan mereka di Instun, ya, mereka jemput kita. Dan yang keduanya, kita juga melibatkan Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia daripada kalangan profesional khusus dalam bidang arah kiblat ini. Dalam jawatankuasa antaranya di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, jawatankuasa Falak, ya, jawatankuasa melihat anak bulan, dan saya yakin termasuk juga dalam isu berkaitan arah kiblat, kita sentiasa mendapatkan pandangan dan juga maklumat, data dan sebagainya daripada JUPEM kerana kita yakin mereka mempunyai ilmu dan kepakaran yang tinggi dalam bidang berkenaan, dan sudah pasti mereka akan memberikan bantuan yang sewajar. Betul itu. Sebenarnya banyak kepakaran diperlukan untuk kita memastikan arah kiblat ini sentiasa dalam keadaan yang betul supaya kita dapat melakukan ibadah dalam keadaan yang sangat tenang dan lancar. Tuan Haji, adakah perlu kepada fatwa baru untuk masalah ini? Ya. Kita sebenarnya sudah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Kuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan, ya, kali ke-79 pada tahun 2007 yang telah membuat keputusan dengan memutuskan bahawa arah menghadap kiblat adalah perkara ijtihad, ya. Maka dengan sebab itu perbezaan tidak melebihi 3 darjah. Kita sebut tadi arah kiblat 292 di Malaysia, Putrajaya, di Shah Alam. Jadi kalau terpesong sedikit sahaja, mungkin tidak melebihi 3 darjah, maka ia masih lagi arah yang tepat. Satu. Yang keduanya, saya yakin negeri-negeri di Malaysia ini, ada 14 buah negeri, telah jelas dan terang berkaitan isu menghadap kiblat ini. Dan mungkin fatwa yang berkaitan itu perkara-perkara teknikal, ya, seperti 3 darjah tersasar, pesongan berapa darjah yang diterima. Dan ada isu juga berkaitan bagaimana masjid-masjid lama ataupun surau-surau lama termasuk tanah perkuburan lama yang terpesong, ya, dari segi arah kiblat berkenaan. Maka yang ini memerlukan kepada fatwa daripada pihak mufti di negeri-negeri berkenaan, dan saya yakin mereka akan membuat keputusan berdasarkan kepada isu-isu baru yang timbul berkenaan. Sedangkan kewajipan menghadap kiblat dan sebagainya dalam sembahyang itu suatu perkara yang telah pun jelas dipahami oleh semua. Alhamdulillah. Okey. Bagi saya dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia, sudah terjawab segala persoalan berkaitan dengan arah kiblat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan, iaitu Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan, kerana berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan di manakah arah kiblat yang patut kita tahu. Dan sekarang ini kita akan teruskan dengan cerita